sa Gostek. Oh shit. Gostek, kita dah start guna diorang masa kita punya Geospace last year. Apa nama event kita lah? Bittersweet Years and Sing and Shout. Yes, yes, yes. Tahun lepas. Masa tu memang kita nampak Gostek ni dia proper. Ya, yeah, proper. So dia dekat Malaysia ni kena ada banyak lagi macam Gostek. Siapa yang introduce kita? Tak silap aku, aku nampak dia orang masa dia orang buat untuk toko kilat Hosboom. One yang recommend. I see. And aku kenal dia orang juga melalui satu show yang aku datang. Aku nampak how they work. Very proper, teratur, organized, jaga barang elok-elok, and it's worth every penny lah kita spend untuk Gostek. So aku rasa kita memang akan stick dengan Gostek. Kita ni band yang banyak barang, memang memerlukan tim-tim macam Gostek ni. Yeah, Gostek settlekan everything daripada logistik, barang-barang semua. So artis tak payah nak fikir barang-barang nak bawa ke apa ke apa ke, and kita ada benda lagi kita nak fikir yang kita perlu fokus, kan, macam performing and everything. So kita dah tua, dah tak larat dah angkat barang ni. Berbelas-belas tahun dah kita angkat barang, kan. So it's about time jodoh tu dia pertemukan dengan Gostek. So yeah, we feel very appreciated dengan ada dengan Gostek. Kita rasa Gostek tu boleh duduk satu kapal dengan kita sih lah. Yeah, true. Yes. Shout out to Gostek.